Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan saya perkenalkan alat alat ukur dalam dunia inspeksi. Nah, ini alatnya, guys. Oke. Ini apa namanya, guys? Densitometer. Oke. Let's check it out my video, guys. Oke, guys. Untuk hari ini kita akan kupas peralatan. Kita akan coba definisikan peralatan untuk inspeksi. Salah satunya MDT radiografi, guys. Oke, di depan saya sudah ada alatnya. Namanya produknya Digit X, namanya densitometer. Jadi ini alat ukur untuk mengukur density dari film radiografi, guys. Nah, sini sebenarnya tempat baterai, ini cover untuk ujung. Terus ini tombol on off, coba. Nah, warnanya hitam, guys. On off, dan ini untuk tombol netral. Jadi untuk netralin pada saat kita akan ukur film di interest area. Oke, guys. Jadi produknya dari Sograph Digit X. Nah, semua peralatan harus dilakukan kalibrasi, guys. Nah, seperti ini nih, ada kalibrasinya. Namanya densitometer, serial number, tahun pembuatan. Jadi masih valid. Nah, kali ini baterainya, guys. Baterai. Nah, baterainya baterai kotak. Ini layarnya, layar LCD-nya. Jadi coba kita nyalakan. Bisa dilihat. Kalau saya tombol, dari tadi Pak Ali. Kalau saya tombol ini kan ada ya, 491. Kalau saya tombol zero, guys. Oke, guys. Jadi tombol ini untuk netral, kan? Jadi shoot zero to zero. Oke. Ada pertanyaan apa lagi, Pak Ali? Nah, ini untuk satuannya daripada densitometer itu apa? Satuannya nggak ada. Nggak ada satuannya. Oh, jadi cahaya aja ya? Untuk satuan cahaya aja yang diukur? Nggak ada satuannya density. Terus ini untuk ujungnya, untuk mengukur titik kali. Nah, biar bunyi. Jadi kita tempelin ke film sampai bunyi deh. Kalau sudah bunyi, dia langsung ukur otomatis. Gitu, guys. Setiap kita pakai harus kita tempatkan lagi di alatnya, di tasnya, biar aman, tidak jatuh. Jadi kalau sampai jatuh, dia akan berubah dan perlu dikalibrasi ulang. Gitu, guys. Oke, guys. Terima kasih menonton videonya Pak Ali. Terima kasih Pak Ali, dinyalakan lampunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.